Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina bihikmatika wa inshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah alaina bihikmatika wa inshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah alaina bihikmatika wa inshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hadisihi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan kepada kita dipanjangkan umur kita pada malam ini dapat kita berhimpun untuk kita mengerjakan sembahyang maghrib secara berjamaah dapat disusuli dengan saudara kita sekiranya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lalui dalam perjalanan kehidupan kita hari ini akan mendapat keredaan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada malam ini insyaAllah saya akan menceritakan tazkirah yang bertajuk sebenar awal Muharram, baru hari ketiga kita menyambut awal Muharram, awal tahun baru hijrah bagi orang Islam. Ya. Jadi di sini bila berganjak tahun, berpindah tahun Islam, jadi bertambah juga umur kita. Dan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinatul Munawwarah merupakan satu mana kejayaan yang besar, perubahan yang besar di dalam agama Islam. Jadi bergerak tahun kita, umur kita makin bertambah. Ya. Bila umur kita makin bertambah, jadi bermakna makin dekat kepada kematian. Sebenarnya di situ. Bukan kita kata, oh saya dah 70. Oh, lama dah dia kata hidup, Masya Allah. Kita nak pelik apa? Yang tu orang panggil lagi dekat pada kematian. Semalam dengan hari ini, hari ini lagi dekat pada kematian. Hari ini dengan esok, esok lagi dekat pada kematian. Kullu atin qarib, ulama mengatakan, tiap-tiap benda yang datang itu hampir. Apa yang datang? Ajal kita mendatang, umur kita mendatang, ajal kita menunggu. Dan kita perlu ingat juga Nabi ada mengatakan di dalam hadis, amar ummati baina sittin wa sab'in. Apa dia amar ummati baina sittin wa sab'in? Umur umat-umat aku ialah di antara 60 ke 70. Ini kebiasaan dia. Kebiasaan umur umat Nabi Muhammad 60 70. Yang tu semua umur kebiasaan dia akan Allah Ta'ala ambil. Tapi kadang-kadang ada yang umur 80 90 ada, tapi jarang. Kebiasaan 60 70. Muhasabah diri kita. Hari ini berapa umur kita? Naik tahun baru. Kalau kita dah 30 umur kita, bermakna gelincir matahari ataupun orang panggil waktu zuhur. Kalau kita 40 50, bermakna waktu asar tu. Ibarat kehidupan kita matahari, perjalanan matahari di waktu asar nak tenggelam. Kalau kita dah hampir 60, hampir ke maghrib, bandingan dia macam itulah. Hari-hari kita fikir muhasabah diri kita macam tu umur kita. Bila Allah Ta'ala nak ambil kita, bila kita akan menghadapi kematian. Jadi sebelum Allah Ta'ala ambil nyawa kita, habis peluang kehidupan kita untuk kita melakukan amal ibadah di atas muka bumi, sewajarnya persediaan itu dah ada dalam diri, dalam diri kita. Kita tak tahu ajal kita bila Allah Ta'ala nak ambil. Nabi kata apabila sampai umur seseorang 40 tahun, seandainya kejahatan lebih daripada kebaikan. Bermakna kalau umur 40 tahun ada juga kejahatan yang kita lakukan, tak, kita tak menafikan. Tetapi kita muhasabah, adakah kejahatan itu lebih banyak ataupun kebaikan itu lebih banyak daripada kejahatan. Tapi kalau kejahatan itu lebih banyak daripada kebaikan, Nabi kata hendaklah ia sediakan tempat dia daripada api neraka. 40 ni umur matang. Nabi diutus menjadi Rasul umur 40. Jadi kita persediaan diri kita, kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita diambil nyawa nanti. Ya, baru kita akan rasa menyesal.
Kan, jadi hijrah, sempena hijrah tahun mana tahun baru umat Islam. Saya tak menceritakan masalah, nak cerita kemajuan dalam hidup, sebagai Nabi kata, "Pamankanat hijratuhu ilallahi wa rasulih." Barang siapa hijrah seseorang kepada Allah dan kepada Rasul, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrah seseorang tadi kepada Allah Taala dan kepada Rasul dia. Tapi wa mankanat hijratuhu li dunia, dan barang siapa hijrah seseorang tadi kerana dunia, kita nak mencari kehidupan, datang daripada negeri lain ke Kuala Lumpur di sini atau ke Selangor ni nak mencari kehidupan, Allah Taala bagi tak? Ya, Allah Taala bagi. Memang dia akan dapat kalau dia berusaha sungguh-sungguh, dia akan dapat. Tapi yang tu dia dapat, ataupun awim ra'atin yang kihuha, atau kerana seorang perempuan yang dia akan kahwin. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, Nabi kata, maka hijrah seseorang tadi kepada apa yang ia hijrah kepadanya, apa yang kita niatkan, apa yang kita usahakan, yang tu kita akan dapat. Tapi kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulullah SAW kita tak dapat. Jadi pada malam ni saya nak menceritakan, nak mengajak kita hijrah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kepada Rasul. Jangan sampai apabila Nabi kata apa, la yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an khamsin. Tak berganjak dua tapak kaki kita pada hari kiamat. Dia tak berganjak. Depan mahkamah Rabbul Jalil tak akan berganjak hatta yus'al an khamsin, sehingga ditanya akan seseorang tadi daripada lima perkara. Lima soalan Allah Ta'ala akan tanya. Apa dia? Wa an umrihi fima afna. Ini yang pertama. Daripada umur kita, ini umur kita, kita sedut nafas, kita lepas nafas, jarum saat bergerak, jarum saat sentiasa bergerak, itu menandakan bertambah umur kita. Jadi umur yang kita lalui, Allah Ta'ala akan tanya, kemana kamu binasakan umur kamu? Tak binasakan, kita sia-siakan. Mana umur yang Allah Ta'ala beri peluang kepada kita, masa yang cukup pendek. Pendek tak masa dalam kehidupan ni? Pendek sangat. Kalau kita merasa, oi, saya dah 70, dia kata badan sehat lagi. 70 pun pendek baru. Kan, tiap-tiap minggu kita baca, wa kana min qadaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Mana sehari di hari kiamat 1000 tahun di atas dunia. Sehari hari kiamat 1000 tahun di atas dunia. Siapa yang sampai umur 1000 tahun? Hatta Nabi Nuh AS pun 950 tahunnya tak sampai sehari di dunia, sehari di hari kiamat. Habis kalau kita 60-70, masa yang singkat yang Allah Ta'ala bagi peluang kita untuk menjadi menghuni syurga di hari kiamat nanti. Jadi kita lupa janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak mau mempersiapkan diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ni Allah Ta'ala tanya, kemana umur? Saat ni apa yang kamu buat? Jam ni apa yang kamu buat? Allah Ta'ala tanya balik. Tak boleh kita nak lepas. Jadi yang kedua yang Allah Ta'ala akan tanya, wa an syababihi bima ablah. Daripada waktu muda kamu, remaja kamu, atau waktu muda kamu, bima ablah, kemana kamu perbodohkan? Tak perbodohkan. Kita tak gunakan jalan yang terbaik. Allah Ta'ala akan tanya. Nabi kata, asyabab syu'batun minal junun. Remaja atau orang muda, satu cabang daripada penyakit gila. Bandingan dia apa dia? Bandingan dia air nira ni. Ketika kita ambil, baru ambil, segar, sejuk, sedap kita minum buah ais. Tapi kalau kita biarkan lama-lama, dia berbuih, mabuk. Ha, bandingan macam tu. Ketika kita lahir bersih, tapi bila kita membesar-membesar berkawan, rosak kebanyakan. Remaja digila. Tapi sampai satu tahap, kalau nira tadi kita biarkan lama-lama, kita jaga, jangan campur benda-benda lain, dia akan turun balik. Tapi turun dia tak jadi bersih lah. Dia tak jadi bersih macam dulu. Dia jadi cuka, masam. Boleh kita gunakan. Bandingannya kehidupan kita macam tu. Jadi waktu muda ni banyak orang tak sedar. Waktu tengah bertenaga ni banyak tak sedar. Yang ni pun Allah Ta'ala tanya di hari kiamat nanti. Ha, kita kena ingat. Dan lagi apa yang Allah Ta'ala, wa an ilmihi wa an malihi, min aina iktasabahu wa bima anfaqah. Daripada harta kita, daripada mana kita dapat, ke mana kita gunakan harta kita. Ha, dua perkara. Daripada mana kita dapat, ke mana kita gunakan, yang ni Allah Ta'ala tanya di hari kiamat. Jadi apa persediaan kehidupan kita? Cari benda yang halal, buat kebaikan dengan harta kita.
Dan yang terakhir Allah Ta'ala tanya, wa an ilmihi madza umila bihi. Daripada ilmu seseorang, kita belajar hari ini makin bertambah ilmu kita, adakah kita beramal dengan ilmu kita? Kalau kita tak beramal dengan ilmu kita, yakni mana mudarat di atas diri kita. Jadi sempena tahun baru, marilah kita membawa perubahan supaya hijrah kita, berpindah kita, pindah kepada apa? Kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulullah. Macam mana berhijrah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Hijrah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya nak sebut di sini, iaitu kita menunaikan hak Allah Ta'ala. Macam mana menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Yang pertama, hak Allah Ta'ala. Saya ambil yang besar-besar, mungkin masa tak ada juga, saya ambil yang besar-besar supaya kita muhasabah diri kita. Takut-takut kita mati dalam keadaan kita ni tak kenal Allah Ta'ala. Okey, yang pertama hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa dia? Kita kena kenal dia dan kita kena sembah dia, buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis macam mana kita kenal dah Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Lo ni kita nak tanya, kita kenal dah Allah Ta'ala. Kita kata, ya Tuhan aku Allah, aku sembahyang menghadap Allah. Ya, betul tak kita kata gitu? Kita menghadap Allah kita kata. Tapi nampak ke Allah Ta'ala? Pegang berasa ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tak nampak, tak berasa. Di mana keyakinan kita tentang wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Oh, mak kita kata masa kecil Tuhan kita Allah, kita kena sembah Allah. Oh, kalau macam tu kita sama dengan budak-budak. Kan? Budak-budak mak dia ajarlah. Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata. Tapi di mana keyakinan kita tentang wujud Allah Ta'ala? Jadi kita mengaji tauhid dah. Kalau setakat kita ikut macam tu sama dengan budak-budak. Hari ini kita mengaji tauhid. Saya nak cerita tauhid sedikit. Kita mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala macam ni. Kalau kita berjalan dalam hutan, jumpa tapak kaki gajah. Kan? Tapak kaki gajah, gajah tak ada pun, tapi tapak kaki gajah tu ada. Sekarang yakin apa dalam hati kita? Yakin wujud wujud gajah, betul tak? Yakinlah wujud gajah. Ataupun kita nampak ni, kita ambil wayar elektrik kat kipas ni, wayar tadi pecah, nampak tembaga kat dalam ni. Swiss membuka, kipas tengah berjalan, kawan kita try pegang wayar tu yang tempat pecah tu, ada karan tak? Contoh, kita berani nak pegang tak? Tak berani pegang. Yang ada kata kenapa? Ada elektrik. Nampak ke elektrik? Tak nampak ya? Tak nampak elektrik. Kenapa kita memberi keyakinan, oh kalau aku pegang ada karan di situ? Kerana ada alamat. Apa alamat dia? Wayar tadi. Jadi begitu juga kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan cari Tuhan. Kan? Kita kenal Allah Ta'ala, mengaji sifat mengaji dalam kitab tauhid. Mungkin di sini ada mengaji tauhid. Wujud kidam baqa mukhalafah qiyamhu ta'ala binafsih wahdaniyat, sampai habis sifat 20 kita belajar. Apa alamat bahawa wujud Allah Ta'ala, kidam Allah Ta'ala, baqa Allah Ta'ala? Semua dalam kitab menyebutkan apa dia? Ada makhluk ini, ada alam ini. Jadi bermakna apabila kita memandang kepada makhluk, memandang kepada diri kita, yakin tak kita tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Yakinlah. Buat apa kita nak cari Tuhan? Pandang semua ni. Pandang langit, pandang bumi. Pandang kiri, kanan, depan, belakang kita. Yakin betul-betul akan kewujudan Allah, Allah Ta'ala. Yang tu orang panggil kenal. Kalau tidak, kita tak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pakai ikut orang. Makin lama kita hidup, makin kita bertafakur, memandang kiri, kanan, depan, belakang, apa yang berlaku. Bangun pagi, boleh buka mata, siapa yang bagi mata kita buka, boleh melihat. Tangan kita bergerak, siapa yang bagi nikmat tersebut? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oh, kalau macam tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan kita. Kan? Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan kita, wajib dah kita bersyukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Cukup banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu hitung nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala beri kepada kita, la tuhsuha, kamu tak akan dapat menghitung nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Okey. Hijrahkan diri kita bagi kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kenal kalimah la ilaha illallah. Kenapa saya kata saya tekankan mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sebab di hujung hayat kita, kita ni pasti mati. Jangan kita angan-angan panjang, oh aku akan hidup lama, bukan. Jadi persediaan kita kepada kematian, nak menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala di mana?
kalimah la ilaha illallah. Sana cerita Ahmad Ibn Hanbal ketika hampir ajal, bila anak murid dah nampak tu guru Allah nazak dah, ajarlah kalimah la ilaha illallah. Guru dia Ahmad Ibn Hanbal, sahibul mazhab, kata apa? Dah, bukan, dia kata. Ajar lagi, dia kata bukan. Ajar lagi, bukan. Hah, anak murid terkejut ni, orang alim besar. Kenapa bila dia ajar kalimah dia tak mengucap kalimah la ilaha illallah? Allah Ta'ala bagi sedar balik dalam masa yang singkat sebelum dia mati. Allah Ta'ala bagi sedar seketika. Ketika sedar tadi, anak murid tanya, ya syekh, dia kata, kami nampak ketika kamu hampir nazak, kami nampak nazak tadi, kami ajar kalimah, tiba-tiba kamu tolak, kamu tak nak mengucap kalimah la ilaha illallah. Kenapa ni, apa masalah dia? Kami terkejut. Sebab Nabi kata al-umur bi khawatimiha, segala pekerjaan ni pandang kepada sudah kita. Macam mana sudah kita? Sudah kita dalam kalimah la ilaha illallah. Kalau bukan kalimah la ilaha illallah, na'udzubillah, takut kita. Jadi syekh dia jawab macam mana? Dia kata bukan macam tu. Apa yang kamu ajar kepada aku tadi, aku mendengar dan aku meyakini, dia kata. Tapi yang apa aku nafikan tadi, yang kamu nampak aku nafikan, ketika kamu ajar aku tentang kalimah tersebut, iblis datang mengganggu aku. Mengganggu aku supaya apa? Iman aku rosak. Supaya aku mati dalam keadaan kafir. Saya nak cerita setara sahibul mazhab, tuan bagi mazhab, Ahmad bin Hanbal, hebat, kena ganggu iblis ketika hampir ajal. Habis kita ni macam mana? Apa persediaan kita, keyakinan kita tentang wujud Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita pakai ikut-ikut orang, Allahu akbar ya. Kalau kita pakai ikut-ikut orang, tak betul. Kita kena mengaji balik, buka kitab tauhid. Umpama di masjid ada pengajian tauhid, yang tu penting. Kita nampak memang payah, betul tak? Bahas wujud, apa dalil dia, ta'aluk tanjizi, ta'aluk suluhi, apa semua pening tu. Tapi yang tu sebenarnya rahsia yang hebat, ilmu yang hebat, keyakinan di dalam hati kita. Barulah kita akan ada rasa cinta kepada Allah Ta'ala, kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita beramal dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, insyaAllah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak mengajak perubahan hati kita. Apa dia perubahan hati kita? Kepada mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebabnya Nabi ada menyebutkan di dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nabi kata, tak akan sempurna iman seseorang kamu sehingga adalah aku terlebih kasih kepadanya daripada harta dia, daripada diri dia, daripada anak-anaknya, dan daripada ibu bapaknya, dan daripada manusia sekaliannya, Nabi kata. Jadi kasih yang pertama, yang terlebih kita kena letakkan ialah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak jasanya kepada kita. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup kasih, cukup mencintai kita. Okey, saya nak ceritakan jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Sebelum daripada wujud makhluk ni, siapa yang wujud? Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang wujud. Makhluk apa pun tak ada. Langit, bumi, syurga, neraka pun tak ada. Kemudian bila Allah Ta'ala nak menzahirkan rahsia, ya, Allah Ta'ala kata sebut dalam hadis, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa likai u'rafa. Adalah aku satu perbendaharaan rahsia yang tersembunyi, Allah Ta'ala kata. Aku kasih bahawa aku dikenal, maka aku jadikan makhluk. Untuk apa aku jadikan makhluk? Likai u'rafa, supaya aku dikenal, Allah Ta'ala kata. Bermakna kejadian kita di atas muka bumi di sini untuk apa? Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kita memuaskan nafsu kita. Jadi siapa makhluk yang pertama yang Allah Taala jadikan supaya wujud makhluk-makhluk yang lain, iaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makhluk yang pertama. Daripada Nur Muhammad wujud makhluk-makhluk yang lain. Kemudian bila sampai masa Allah Taala nak zahirkan tubuh Nabi Muhammad,
yang kita baca berzanji apa dia, walamma aradallahu ibrada haqiqatihil muhammadiyah wa izharahu jisman wa ruhan bisuratihi wa ma'na, yang disebutkan di dalam berzanji, tatkala Allah Taala nak menzahirkan hakikat muhammadiyah, maka Allah Taala zahirkan dalam keadaan berbentuk tubuh, ada roh dan ada pengertian, ada makna dalam kejadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermakna hakikat asal kejadian kita, hakikat asal kejadian makhluk daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kepada kita perubahan yang besar. Kita kenal apa itu iman, apa itu Islam, kita boleh beramal ibadat. Allah Taala pilih pula kita beriman dan beragama Islam, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi suatu ketika dahulu, iaitu sebahagian daripada manusia yang cukup kasih, cukup mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh saya bawa sebahagian daripada sahabat yang mencintai Rasulullah seperti Bilal bin Rabah. Suatu ketika Bilal sebagai muazzin Rasulullah, kan? Muazzin Rasulullah sampai wafat Rasulullah. Setelah wafat Rasulullah, dia pergi ke Syam berniaga di sana. Duduk di sana bertahun-tahun. Sampai satu malam dia bermimpi didatangi oleh Rasulullah. Rasulullah kata apa? Wahai Bilal, lama dah kamu tak datang bertemu dengan aku. Bilal terkejut, bangun daripada tidur. Allah, dia kata, ya Rasulullah ziarah dia dalam mimpi. Dia pun sedih, menangis di situ, teringatkan kepada Rasulullah. Pagi esok tak bertangguh dah, siap-siap barang, letak barang di atas unta dia, dia nak musafir ke Madinah, nak bergerak lah, musafir untuk ziarah makam Rasulullah. Dia datang ziarah makam Rasulullah, sampai berjumpa dia kata, bukan tak mau ziarah kamu ya Rasulullah, dengan ada beberapa pekerjaan yang tak dapat kami elak, yang saya elakkan. Dia kata, di sini akhir mana terpaksa lah saya menetap di Syam, tapi hati aku tetap mencintai kamu ya Rasulullah. Okay, tak apa, lepas ziarah selesai, pergi jumpa dengan sahabat-sahabat. Sahabat Nabi pun ramai di situ bercakap, bersembang apa semua, sampai akhir masuk waktu sembahyang. Bila masuk waktu sembahyang, sahabat-sahabat Nabi minta kepada Bilal, wahai Bilal, azan sekali, kami dah lama tak dengar suara kamu azan. Bilal menjawab apa? Wahai semua sahabat, aku azan untuk Rasulullah. Ketika hidup Rasulullah boleh aku azan, bila wafat Rasulullah habis, aku tak akan azan dah. Sahabat mendesak juga minta. Akhir datang Sayyidina Hasan Husin minta, wah ya Bilal, kamu kena azan juga. Aku ni sebagai cucu Rasulullah, minta kamu azan. Bila cucu Rasulullah minta dia azan, dia pun tak dapat menolak, dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna. Sampai anna, nak sebut Muhammad, dia tak boleh nak sebut dah. Bergegar badan dia ni, menggeletar badan dia. Akhir menangis ketika azan tadi, tumbang terus, pengsan. Sedar balik, bila dah lama tu sedar balik, dia kata, aku dah cakap, aku tak boleh. Hati aku dah penuh mencintai dengan Rasulullah, tak perlu dizahirkan dengan perkataan. Kalau dizahirkan dengan perkataan, telinga aku mendengar lagi, dia kata. Nah, ini Bilal. Tengok kecintaan dia kepada Rasulullah. Kita ni bila disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah hati kita merindui seperti mana Bilal? Mulut dia menyebut kalimah Muhammad, telinga dia mendengar tak mampu. Kan? Kita sebut Muhammad, adakah kita teringat macam mana perjuangan Rasulullah, macam mana bakti Rasulullah kepada kita? Okey. Jadi Bilal pun akhir balik ke Syam, dia tak balik dah. Dia kata, kalau aku duduk di sini asyik memandang makam Rasulullah, apa kerja pun aku tak jadi. Aku sentiasa bersedih, dia kata. Aku teringat macam mana perjuangan aku dahulu. Jadi mudah-mudahan kita minta sebagaimana yang Nabi kata. Nabi kata apa? Di kalangan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ni ada iman dia yang cukup pelik. Tahu iman cukup pelik. Sahabat Nabi bertanya, adakah ia daripada kalangan malaikat ya Rasulullah? Nabi kata, bukan. Bukan malaikat. Habis adakah ia daripada kalangan sahabat kamu ya Rasulullah? Pun bukan, Nabi kata. Habis sahabat kata, siapa dia ya Rasulullah, iman yang pelik ni? Nabi kata, iman yang pelik iaitu iman
umat aku di akhir zaman kita sekarang ni. Ya, umat aku di akhir zaman yang mana mereka ni tak biasa berjumpa dengan aku, tetapi hati mereka cukup merindui aku, cukup kasih kepada aku, kan? Cukup kasih, cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan kadang kita membaca salawat dalam sehari, mungkin kadang air mata kita keluar. Kita mengingati, terasa kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah amat kasih kepada kita. Suatu ketika Rasulullah datang ke rumah Siti Fatimah. Bila sampai ke rumah Siti Fatimah, Rasulullah berjumpa dengan Sayyidina Hasan. Rasulullah buat macam mana? Rasulullah cium di perut dia. Kemudian berjumpa pula Sayyidina Husin. Rasulullah cium di leher dia. Ketika apa yang Rasulullah buat kepada dua orang cucu dia, Siti Fatimah anak dia nampak apa yang dibuat Rasulullah. Ketika itu juga Allah Ta'ala buka kasyaf ke dalam hati Siti Fatimah. Bila Allah Ta'ala buka kasyaf dalam hati Siti Fatimah, Siti Fatimah nampak apa yang akan berlaku kepada dua orang anaknya, bahawa dua orang anaknya akan mati ngeri. Mati ngeri macam mana? Sayyidina Hasan, Rasulullah cium di perut. Gambaran apa dia? Bahawa kamu ke depan akan mati terminum racun. Hasan mati terminum racun, orang racun dia. Sayyidina Husin, Rasulullah cium di leher dia. Sayyidina Husin akan mati dipenggal kepala di Karbala. Kan? Dia kena panah. Kena panah di leher ni, kena orang datang kerat kepala dia. Kepala di Mesir. Badan di Iraq. Ini Sayyidina Hasan ni. Sayyidina Husin. Jadi mana seorang ibu bila nampak macam ni anak dia, dia pun tak sanggup, dia berjumpa dengan ayah dia. Ya Rasulullah, aku tahu, dia kata, tiap-tiap seorang rasul ni ada doa terakhir atau doa kesudahan, yang mana rasul-rasul terdahulu dah habis gunakan doa-doa tersebut, dah habis. Hanya kamu wahai Muhammad yang masih belum mendoakan. Dan apa yang kamu buat kepada dua orang cucu kamu tadi, ketika tu aku nampak Allah Ta'ala buka kasyaf bagi aku, aku nampak apa yang akan berlaku kepada dua orang anak aku ni. Jadi hari ini aku minta kepada kamu ya Rasulullah, gunakan doa yang terakhir tadi untuk dua orang cucu kamu ni, supaya mereka ni selamat daripada mati tersebut, jangan mati ngeri inilah. Jadi Rasulullah kata apa kepada Siti Fatimah? Wahai Fatimah, aku tak akan mendoakan dengan doa terakhir ni hatta kepada cucu aku, walaupun dia akan mati ngeri. Memang mati ngeri Sayyidina Husin, ya, Sayyidina Hasan. Aku tak akan berdoa. Bahkan doa yang aku, yang terakhir untuk aku ni, ialah aku peruntukkan kepada sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana di hari kiamat nanti di atas sirat. Macam mana umat Nabi Muhammad di atas sirat? Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah umat yang akan pertama melintasi siratal mustaqim macam ni. Ya ni siratal mustaqim, di bawah ni neraka, depan ni syurga. Melintas dahulu. Rasulullah akan berdiri dengan malaikat Jibril di sini, depan ni. Kita daripada sini melintas, contoh ya, melintas daripada sini. Rasulullah hanya kata dua perkataan sahaja. Apa dua perkataan? Allahumma sallim sallim. Tiga perkataan. Allahumma sallim sallim. Itulah Rasulullah ulang. Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Tak berhenti ni. Hanya doa terakhir Rasulullah. Apa maksudnya? Ya Allah selamatkanlah dia. Seorang melintas, ya Allah selamatkanlah dia, ya Allah selamatkanlah dia, ya Allah selamatkanlah dia. Itulah pinta Rasulullah, doa Rasulullah untuk kita, syafaat Rasulullah kepada kita di saat-saat akhir penentu sama ada kita ni ahli neraka ataupun kita akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah peruntukkan doa tersebut untuk kita semua. Kenapa? Kerana sayang Rasulullah kepada kita. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, adakah sayang kepada Nabi Muhammad? Kalau kita sayang kepada Nabi Muhammad, berapa kali kita berselawat kepada Nabi Muhammad dalam sehari? Kerana apa? Ulama ada menyebutkan dalam kitab doa mana Durratun Nasihin, dia kata alamat cinta kita kepada Rasulullah hanya dua sahaja. Ini alamat cinta. Kalau tak ada dua perkara ni, tak sah kita kata bahawa kita ni kasih sayang cinta kepada Rasulullah, tak sah. Yang pertama alamat mahabbah kita, iaitu kita patuh taat kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah dan kita tinggalkan apa benda yang Allah yang dilarang oleh Rasulullah. Kena belajarlah dalam ilmu fiqh, dalam ilmu tauhid, dalam ilmu tasawuf. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, banyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Nabi kata,
banyak berselawat kepada aku, itu alamat mahabbah. Kalau tidak, tak ada mahabbah, tak ada cinta kita kepada Rasulullah. Okey. Yang seterusnya, saya nak mengajak kepada itu, kepada Rasulullah. Dah dua perkara saya sebut. Kita membawa hijrah hati kita supaya kembali kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Rasul. Bila kembali kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Rasul, kita kena kenang nikmat. Sebab apa saya kata kenang nikmat? Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, anishkurli wali walidaikam. Syukur, berterima kasih oleh kamu kepada aku dan kepada kedua orang tua kamu. Ha, ini saya nak menceritakan mak ayah pula. Kita ni semua ada mak ayah, betul tak? Ada mak ayah kita. Bila kita ada mak ayah kita kadang mungkin tengoklah. Ha, kalau kita tahap macam ni, macam umur saya, mana mak ayah saya dah tua lah. Betul tak? Masing-masing kita fikirlah kalau sampai tahap ni. Kalau budak-budak mungkin mak ayah muda lagi. Tapi kalau dah tahap umur saya ni, mesti tua tu. Jadi bila mak ayah kita dah tua, perlu kita menunaikan hak tanggungjawab kita kepada mak ayah kita. Kenapa saya kata kena tunaikan tanggungjawab kepada mak ayah kita? Kita ada anak tak? Kita nak anak kita buat baik kepada kita tak? Dan kita akan satu ketika nanti kita akan sampai tahap umur macam mak ayah kita juga kalau ditakdirkan kita umur panjang. Nabi kata apa dalam hadis? Birru abaakum tabirru abnaakum. Buat baik oleh kamu kepada mak ayah kamu, nescaya anak-anak kamu akan berbuat baik kepada kamu. Kalau kita nak anak kita berbakti kepada kita, kita nak anak yang soleh, buat baik dengan mak ayah. Sama ada mak ayah tadi hidup ataupun mak ayah tadi kembali ke rahmatullah, tetap kita buat baik. Kenapa perlu kita buat baik kepada mak ayah? Kenapa? Sebab mak ayah inilah yang menzuhirkan nikmat yang paling besar sekali. Apa nikmat yang paling besar sekali yang kita nampak? Nikmat iman, nikmat Islam, bukan nikmat iman, nikmat Islam nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar sekali nikmat ijad, nikmat wujud kita di atas muka bumi. Ayah kita menanggung benih. Bila berpindah benih ke rahim mak kita, mak kita kandungkan kita. Kemudian mak kita lahirkan kita. Bermakna asbab wujud kita di atas muka bumi siapa dia? Mak ayah kita. Kan asbab wujud lahir kita di atas muka bumi. Wujud kita, lahir kita di atas muka bumi, itulah nikmat yang paling besar sebenarnya. Jangan kita pandang remeh dengan mak ayah kita. Siapa yang menzuhirkan? Jadi hari ini saya mengajak supaya kita ni apa dia? Tunaikan tanggungjawab kita kepada mak ayah kita. Jangan sampai satu ketika bila mak ayah kita tak ada, baru kita merasa sedih. Ya. Ataupun Allah Ta'ala jadikan kita sebagai kategori anak derhaka. Apa sebahagian hak-hak yang wajib yang kita perlu tunaikan? Sebelum dari saya menceritakan hak, saya nak menceritakan sikit. Siapa dia tabi'in yang paling afdal? Tabi'in. Tabi'in ini makna orang yang hidup selepas daripada qurun sahabat. Tabi'in yang paling afdal sekali, Uwais Al-Qarni. Keimanan, keyakinan, kelebihan daripada habis qurun sahabat sampai hari kiamat, seorang pun tak boleh potong Uwais Al-Qarni. Hebat secara mana ilmu kita, rajin banyak mana amal ibadah kita, seorang pun tak boleh potong. Kenapa Uwais Al-Qarni sebaik-baik tabi'in? Yang ini diceritakan, Uwais Al-Qarni hidup sezaman dengan Rasulullah. Hati ingin berjumpa dengan Rasulullah, tapi Rasulullah jauh di Madinah. Dia nak pergi ke Madinah, dia pengembala kambing saja. Nak pergi ke Madinah, dia ada seorang ibu. Ibu yang Allah, dah tua dah, tak ada siapa nak jaga. Ayah dah tak ada dah, adik-beradik pun tak ada. Siapa nak jaga? Dia pun fikir-fikir macam mana. Akhir bila kecintaan dia kepada Rasulullah dah makin kuat, dia letakkan mak dia di belakang ni. Dia bawa mak dia. Sampai di pertengahan jalan, dapat berita bahawa Rasulullah dah wafat. Dia pun batalkan hasrat dia untuk ke Madinah. Tapi sebelum wafat Rasulullah, Rasulullah kata, wahai Umar, kalau kamu pergi ke Yaman, cari satu tempat bernama Quran. Di situ ada seorang pemuda bernama Uwais. Kalau kamu jumpa kepada dia, sampaikan salam aku kepada dia dan mintalah doa kebaikan daripadanya. Walaupun dia hidup sezaman Rasulullah, dia tak berjumpa dengan Rasulullah. Sebab itu tak dipanggil sahabat. Syarat sahabat dia kena berjumpa dengan Rasulullah. Dia tabi'in. Minta doa kebaikan. Sepatutnya Uwais tadi minta doa kepada Sayyidina Umar, bukan Umar minta doa kepada Uwais.
terbalik. Dia sebaik-baik tabi'in, Nabi kata. Masyhur nama dia di atas langit walaupun tak berapa masyhur di atas muka bumi. Kenapa? Apa kelebihan yang ada pada Uwais? Pertama, cinta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, khidmat taat dia kepada ibu dia. Yang tu. Dia bukan orang alim besar, ya. Okey. Apa dia hak yang wajib kepada orang tua kita? Saya nak menceritakan sebahagian, ya. Sebahagian pada hak yang wajib, yang pertama iaitu apabila mak ayah kita perlu nafkah kita. Wajib atas kita memberi nafkah. Bila sampai tahap umur mak ayah kita dah tak larat, mak tak larat nak bekerja, dia kata ni anak aku ramai semua ni, ada 7-8 orang, mana dalam sebulan seorang aku minta 200 saja, dia kata, atau 100 untuk belanja makan, apa sewa rumah ke contoh. Kalau dah sampai tahap ayah kita atau mak kita kata macam tu, apa hukum duit kita bagi? Wajib ke lagi ataupun harus? Wajib, ya. Jangan kita anggap mudah. Wajib kita bagi, bermakna kalau kita tak bagi, hukum berdosa. Tapi ada tak mak ayah kita minta? Dia paksa anak dia, hampa semua kena bagi ke aku? Tak ada pun, ya. Tak biasa, wallahu'alam. Ada mungkin, ada sebahagian. Tapi yang kebiasaan kita dengar, mak ayah tak minta. Walaupun berapa lama dia bagi daripada kita kecil sampai kita besar, sampai kita bekerja. Dah bekerja, okey, tak apa, dah mak ayah tak tanggung. Tapi sebelum daripada tu, berapa banyak duit dia habis kita makan? Berapa banyak tenaga dia yang kita gunakan? Allah, ya. Ayah ni. Pertama, kalau mereka perlukan infak, perlu kita infakkan harta. Yang kedua, saya nak sebut, iaitu kalau mereka berhajat kepada khidmat seseorang, perlu atau wajib kita berkhidmat kepada mak ayah kita. Khidmat. Mungkin kadang bila sampai umur tua tak boleh nak mengurus diri. Ya, tak boleh nak mengurus diri. Tapi apa yang bila tak boleh mengurus diri, yang perlu khidmat kita. Kita perlu berkhidmat kepada mak ayah kita. Okey, saya nak datangkan cerita. Kita ambil cerita-cerita saja supaya kita ni faham. Siapa dia jiran Nabi Musa AS di dalam syurga? Nabi Musa berdoa pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tunjuk, jiran kamu rumah sekian-sekian, pemuda sekian-sekian, pergi cari. Kan Nabi Musa pun pergi cari, jumpa seorang pemuda penjual daging sahaja. Bagi salam apa semua, masuk ke rumah menyembang macam biasa, tak ada apa pun, tak ada istimewa sangat pun. Kemudian bila sampai satu masa ni, dia kata, wahai Nabi Allah, duduk sini, aku ada kerja yang perlu aku selesaikan. Tak apa, tak apa, Nabi Musa kata. Dia pun masuk ke dalam bilik, bawa keluar dukung babi jantan yang besar. Dia dukung babi jantan. Terkejut Nabi Musa AS. Dalam syariat Nabi Musa, babi pun haram. Kemudian dia mandikan babi tersebut, dibagi makan, dikeringkan bulu, dibagi makan, dia letak dalam bakul tu, dia selimutkan. Kemudian masuk pula ke dalam bilik sekali lagi, keluar babi betina pula, kecil sikit. Allah, Nabi Musa kata, dia buat macam tadilah, selesai apa semua. Dah selesai, dia berjumpa dengan Nabi Allah Musa. Nabi Musa kata, hai pemuda, kamu tak tahu ke dalam syariat kita bahawa babi diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pemuda tadi kata, ya, memang sungguh aku tahu babi diharamkan oleh Allah Ta'ala. Tapi wahai Nabi Allah, dia kata, apa yang kamu nampak dua ekor babi di sini bukan babi yang sebenar. Mereka ni adalah mak ayah aku, dia kata. Dengan sebab kesalah satu kesalahan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala ubahkan tubuh mereka, rupa mereka menjadi babi. Tapi itu kesalahan mereka dengan Allah Ta'ala, yang mana hari-hari aku minta ampun, ya Allah, ampunkanlah dosa mak ayah aku, ubahkan rupa mereka seperti sedia kala balik. Tetapi kewajipan aku sebagai seorang anak, tak kira sama ada mak ayah aku dalam berbentuk manusia atau berbentuk babi ke macam mana ke, kewajipan aku sebagai seorang anak aku akan tunaikan. Tengok seorang pemuda yang kita nampak, kalau dah mak ayah kita jadi babi, marwah tak? Apa mak ayah kamu buat sampai jadi babi ni? Apa cerita? Malu lah kita. Malu. Mak ayah kita tak sampai tahap tu. Mungkin kita kata tak boleh nak urus diri. Kadang mungkin, ya, macam-macam lah, dah umur tua, sensitif, macam-macam. Kadang cepat terasa bila bercakap. Ayah ni, dia kata, aku tetap berkhidmat untuk mak ayah aku. Tengok, sanggup dia buat. Dan saya nak datangkan cerita yang kedua, yang mana seorang sahabat Nabi, ya, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni ada seorang ibu,
aku dah berkhidmat kepada ibu aku dan aku tunaikan kewajipan apa nafkah semua aku dah bagi, segi makan, pakai, tempat tinggal semua aku dah bagi ya Rasulullah. Tapi ada sifat, satu sifat yang aku rasa tak senang dengan ibu aku ni, dia kata. Apa dia? Mulut mak aku ni, Allah, dia kata. Dia cakap tajam. Dia cakap kita tajam, sakit hati, sakit hati aku, dia kata. Habis apa yang perlu aku buat ya Rasulullah? Rasulullah jawab macam mana? Buat baik oleh kamu kepada ibu kamu. Rasulullah ulang tiga kali. Buat baik oleh kamu kepada ibu kamu. Buat baik oleh kamu kepada ibu kamu. Jikalau kamu potong-potongkan sendi-sendi kamu dan kamu kurbankan nyawa kamu sendiri untuk kamu membalas jasa ibu kamu, nescaya satu per empat jasa ibu pun kita tak akan dapat balas. Satu per empat, kita fikir balik ya. Sampai nyawa kita terkorban, setakat 10,000 kita bagi, setakat sebulan 1,000 kita bagi, oh aku dah banyak bagi pada mak duit ni, dia kata. Yang tu kita kata terbalas jasa, jasa mak kita, tak. Sampai nyawa kita ya, satu per empat pun tak sampai. Kita fikir balik lah, kalau dah macam tu, jangan harap lah kita kata nak balas ya. Jadi apa, apa jalannya? Buat baik je lah. Memang tak akan terbalas lah. Kalau kita sebagai seorang anak, tak akan terbalas lah jasa, jasa mak kita, jasa ayah kita. Nabi kata buat baiklah, sabarlah. Kan? Sabar kita. Anak ni kebanyakannya bila sampai mak ayah ni tahap umur tua. Kebiasaannya tahap umur tua lah, tak boleh bawa diri sendiri. Dia fikir lain lah. Fikir apa dia? Fikir serabut. Fikir menyusahkan dia. Seorang tabi'in di zaman, di zaman tabi'in lah. Seorang perempuan, dia bila berjalan, bekerja, dia bawa ayah dia. Bawa ayah dia. Kemudian dia letak satu tempat, ayah dia tak boleh bergerak dah. Letak situ. Saidina Umar nampak ya. Saidina Umar nampak. Dia sambil bekerja kadang bawa ayah dia tak di belakang ni. Perempuan. Oh, Saidina Umar kata, Masya Allah, anak ni seorang anak yang cukup soleh lah. Payah nak cari macam kamu, dia kata. Perempuan tadi jawab macam mana? Wahai Umar, dia kata, apa yang kamu nampak? Ayah aku ni memang aku bawa ke mana-mana. Kalau aku letak, habis, dia kata. Dia perangai macam budak-budak. Dia akan main tanah, dia apa semua. Kalau kemahuan dia kita halang, dia akan mengamuk. Aku terpaksa letak di belakang aku. Bekerja pun kena bawa, tak ada orang nak jaga. Ha, tetapi dia kata, memanglah kamu nampak, dia kata. Aku dah tunaikan hak ayah aku. Kamu tak tahu apa benda yang ada di dalam hati, hati seorang anak, dia kata. Apa yang, apa yang ada dalam hati kita sebagai seorang anak? Kebiasaan dia lah. Ayah kita ni, mak ayah kita lah mudah kita kata. Kalau ketika kecil kita, kita sakit, apa perkataan yang keluar daripada mulut dia? Ya Allah, sehatkanlah anak aku. Ya Allah, panjangkanlah umur anak aku. Adakah? Ya Allah, matikanlah anak aku. Tak ada tak dia minta? Tak ada dia minta. Dicukupkan keperluan aku, mak ayah aku. Tapi kalau anak dengan ayah dah tua, mak dah tua, dia nampak apa? Ya Allah, matikanlah ayah aku, dia kata. Aku tak larat dah. Tak larat nak jaga. Kebiasaan dia jadi macam tu tak? Ha, kebiasaan jadi macam tu. Ini kita, ya. Tapi ayah kita biasa dah mendoakan, ya Allah, matikanlah anak aku, serabut aku tengok. Tak ada. Terkejut Saidina Umar. Yang itulah kebanyakannya akan terjadi kepada siapa? Kepada kita. Dengan ayah kita. Kenapa? Dia kacau lah, aku nak pergi berjalan-jalan pun payah, nak bawa ke sana sini pun payah, dia kata. Nak pergi pasar raya pun payah, nak tinggalkan payah. Oh, macam-macam kita kata. Kadang berak ke sana sini sampai satu tahap mungkin. Yang ni kita ya. Jadi jangan kita jadi seperti mana yang, yang perempuan tersebut. Apa dia? Mak ayah mendoakan kita, ya Allah panjangkanlah umur anak aku. Yang kita pula mendoakan, ya Allah matikanlah mak ayah aku. Aku tak maulah dia ni, susah aku. Terbalik kita. Kan? Ha, jadi kita kena ingat macam tu. Okey. Yang seterusnya, kalau seandainya mak ayah perlu amanah panggil kita, wajib kita menjawab. Yang disebutkan di dalam kitab. Hatta kalau kita tengah sembahyang sunat. Kalau kita tengah sembahyang sunat duha, mak kita panggil kita, menjawab dah kita. Kalau kita tak berhenti sembahyang, hukum anak derhaka. Senang cakap. Tapi kalau sembahyang fardu, sembahyang fardu jangan. Kita teruskan. Tak boleh kita nak berhenti kalau sembahyang fardu. Okey. Tapi kalau sembahyang sunat, wajib kita berhenti.
Yang ini berlaku kepada siapa? Berlaku kepada Juraij. Juraij ni dia satu, ada satu tempat ibadat dia buat. Dia beramal ibadat di sini. Pagi tu mak dia datang, wahai Juraij. Juraij tengah sembahyang. Mak aku ke sembahyang aku? Mak aku ke sembahyang aku? Sembahyang sunat. Alah sembahyang, sat lagi aku jumpa mak. Bila dia habis salam pergi tengok, mak dia dah tak ada dah. Tiga hari berturut-turut. Akhir mak dia berdoa apa? Ya Allah, jangan kamu ambil nyawa Juraij melainkan setelah kau malukan dia dengan perempuan lacur. Itu doa mak dia. Berlaku sungguh. Orang tuduh dia melakukan zina. Tuduh, tak, bukan dia buat zina. Dituduh melakukan zina. Akhir Juraij panggil. Bawa, dia kata, budak yang lahir tadi, anak yang lahir tadi. Diletakkan tangan di pusat, budak tadi bercakap. Ini salah seorang, 6 atau 10 daripada kalangan kanak-kanak yang boleh bercakap ketika kecil. Saksi bagi Juraij. Tetapi ala kuliah hanya Juraij malu tak? Malu lah. Kenapa malu tersebut? Atas doa mak dia. Sebab dia mengutamakan sembahyang sunat dia. Dia tak menjawab panggilan mak dia. Ha, jadi maksud kita apa? Kena ada telefon mak. Kena ada tanya khabar. Ni berbulan-bulan kadang kalau ada mak. Kita tak tanya. Kan? Dan lagi satu apa dia? Kalau mak ayah kita menyuruh benda yang taat, kita kena ikut. Sebab apa? Ma ridallahu illa bi ridail walidain. Allah Taala tak akan redha melainkan redha kedua ibu bapa kita. Apa juga kerja buat kita, Allah Taala tak redha. Hatta amal ibadat kita, kalau mak kita, ayah kita tak redha dengan apa yang kita buat. Saya datangkan satu kisah juga, cuba tuan-tuan dan puan-puan perhatikan kisah yang mana di zaman tabi'in juga. Seorang pemuda yang minta izin kepada mak dia, wahai ibu, dia kata, aku nak pergi ke Mekah nak buat haji. Mak dia jawab macam mana? Ai, tak payahlah pergi tahun ni, mak tak berapa sihat, tunggulah tahun depan boleh pergi haji, dia kata. Dia kata nak pergi juga, mak dia tak bagi. Tak bagi, ditipu mak dia. Tak apa mak, dia kata, saya tak jadi pergi. Malam tu tidur. Bila tidur bangun pagi esok, mak dia cari anak dia, dah tak ada dah. Tengok pakaian dah tak ada. Oh, mak dia tahu dah anak dia tinggalkan dia. Kan? Mak dia pun angkat tangan, ya Allah, anak aku telah membakar hati aku dengan api perpisahan. Kamu turunkanlah bala kepada anak aku. Ha, yang ini doa mak dia. Jadi dia pun bergerak, pemuda tadi bergerak, sampai waktu malam singgah satu masjid sembahyang. Allahu Akbar. Tak sampai lagi ke Mekah. Bila sembahyang, kebetulan ada berlaku kecurian. Kat tepi-tepi masjid ada berlaku kecurian. Orang pun kejar pencuri tersebut. Pencuri lari ke arah masjid. Bila sampai lari ke arah masjid, hilang, tak tahu. Orang pun keliling masjid cari, tengok, eh, ada orang, dia kata, orang asing sembahyang dalam masjid, ayam ni mencuri, dia kata. Kita tak kenal dia ni. Bukan dia mencuri, orang lain. Orang pun tangkap dia, paksa dia mengaku. Tak mau mengaku, orang kampung geram, kerat tangan, kerat kaki, congkel mata dia. Bila congkel macam mata dia, letak di atas pengusung, bawa ni. Bawa data pengusung. Inilah balasan orang yang mencuri. Inilah balasan orang yang mencuri. Orang kampung kata. Pemuda yang data pengusung kata apa? Wahai kamu sekalian, jangan kata macam tu. Katalah, inilah balasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang mengerjakan haji yang tanpa mengerjakan haji tanpa redha mak dia. Kata gitu dia kata. Dia ulang banyak kali. Inilah orang yang nak mengerjakan haji tanpa redha atau restu mak dia. Katalah macam tu, dia kata. Ha, baru dia sedarkan kesalahan dia, tinggalkan. Walaupun haji tadi ibadat, benda baik, bukan kita buat benda jahat. Tapi kalau mak kita tak redha, ayah kita tak redha, jangan, baik kita ikut cakap mereka. Mungkin kita boleh tangguh benda tadi ke depan lagi. Lebih ada kebaikan yang kita lakukan. Jadi akhir bila dengar cakap macam tu, orang pun turunkan. Orang pun kaji-kaji, periksa apa semua. Oh, pemuda ni tak bersalah, kita yang tersilap. Habis macam mana? Tangan dah tak ada, kaki dah tak ada, nak buat macam mana? Pemuda tadi minta, kamu tolong hantarkan aku ke rumah sekian. Dia kata, jauh jugalah. Tapi kamu kena hantar, aku tak boleh nak berjalan dah. Mata pun tak ada. Orang kesian, orang bawa. Sampai ke rumah, disuruh balik. Ya. Orang tu balik, dia kata, biar aku masuk ke dalam rumah. Sampai di rumah, dia tengah dengar doa mak dia. Ya Allah, kalau anak aku dah diturunkan bala, kembalikanlah dia kepada aku. Oh, dia dengar daripada dalam rumah. Dia pun bagi salam, assalamualaikum. Yang ni fakir miskin ada datang nak minta bantuan. Ya. Ha, sikit lagi ya. Kita lajak banyak ni. Ha, minta bantuan, minta makan. Boleh tak? Perempuan tadi menjawab, dia kata, "Oh, macam mana aku nak bagi? Kamu main ke depanlah. Ke depan pintu boleh aku bagi."
Oh, aku tak ada kaki nak berjalan, dia kata. Oh, kalau tak ada kaki, dia kata, mainlah keluar, aku bukan ada mata pun. Kan? Perempuan tu kata, tak elok keluar waktu malam, nampak orang tak bagus. Holoh tangan, dia kata. Holohkan tangan, aku datang, cepat-cepat nak bagilah. Dia kata, aku nak holoh tangan pun tak ada. Tangan tak ada, dia berkerak dah. Mak tadi kesian, perempuan tadi kesian, keluar juga rumah nak suap. Bila suap, mak dia datang, dia peluk. Dengan ada siku dia yang baki ni, dia peluk mak dia. Ya Allah, dia kata, wahai ibu, dia kata, inilah anak kamu. Suara dah berubah, anak dia. Mak dia tak sedar. Aku minta maaf kata kesalahan aku keluar meninggalkan ibu tanpa minta izin. Dia kata, oh, mak dia boleh tengok, hati dah belas. Kesian dah tengok anak dia. Dia kata, tak apa. Dia kata, aku maafkan, aku tak sangka nak jadi macam ni. Tapi hari ni kita minta doa kepada Allah Ta'ala, minta mati teruslah kita dua orang ni. Supaya apa? Jangan orang kampung esok tahu cerita kita, malu kita. Heboh macam-macam. Akhir Allah Ta'ala ambil cerita, ambil depo tu, Allah Ta'ala matikan. Jadi ala kulli hal, apa dia? Walaupun benda baik yang kita nak lakukan, tetapi kalau tanpa redha, tanpa restu mak ayah kita, kerja tadi tak ada keberkatan. Jadi orang yang menderhaka kepada mak ayah, sikit lagi saya nak bawa, menderhaka kepada mak ayah, ditakuti mati dalam keadaan su'ul khatimah. Okey, tiga azab yang Allah Ta'ala akan turunkan. Ingat, tiga azab. Apa dia? Pertama, hilang keberkatan umur. Orang yang derhaka kepada mak ayah, hilang keberkatan umur. Apa makna keberkatan umur? Umur kita ni, kita nak berkat je sebenarnya. Walaupun pendek, Imam Nawawi 42 tahun. Kahwin pun tak dan Imam Nawawi. Tapi dengan 42 tahun, berapa ramai anak murid dia, berapa banyak kitab yang dia karang, yang sampai sekarang orang mengaji, dah ratusan tahun dia meninggal. Ha, tengok hebatnya Imam Nawawi. Berkat dah umur dia. Berkat. Kita nak umur 70 tahun tapi buat maksiat, bermana umur tak berkat. Yang kedua, orang yang derhaka kepada mak ayah, Allah Ta'ala akan sempitkan rezeki dia. Kadang ada dapat jawab, tak ada masalah, aku derhaka pada mak ayah, aku orang senang, dia kata. Maksud kata rezeki ni macam-macam. Kadang ada rezeki yang berbentuk benda, kadang ada rezeki ni kekayaan jiwa. Hati tak senang. Kekayaan yang sebenar apa dia? Laisal ghina an kasratil mal wa innamal ghina ghina nafsi. Nabi kata, kekayaan yang sebenar bukan, kekayaan itu bukan terletak pada banyaknya harta benda kita. Kekayaan yang sebenar iaitu kekayaan jiwa. Nabi kata, kaya hati kita. Okey, yang terakhir, orang yang derhaka kepada mak ayah, dikhawatiri mati dalam keadaan su'ul khatimah. Hanya yang paling kita takut. Kalau dah mati dalam keadaan su'ul khatimah, ceritanya matikah? Mati kafir. Mati kafir. Kita nak ke mati kafir? Ini orang yang anggap mudah-mudah dengan mak ayah, tak ambil berat dengan mak ayah, termasuk dalam golongan anak derhaka, takut-takut mati dalam keadaan tertanggal iman. Na'udzubillah. Kita beringat, sempena tahun baru di sini, marilah kita muhasabah diri kita. Kita fikir, tunaikan tanggungjawab kita, hak kita kepada mak ayah kita. Cintailah Rasulullah, cintailah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masa pun dah lewat. Saya lagi nak cerita macam mana mana hak isteri kepada suami, hak suami kepada isteri, ya, hak ayah kepada, hak mak ayah kepada anak. Yang ni saya tak cerita lagi, insyaAllah kalau ada di lain perjumpaan, diizinkan saya sampai sekali lagi, insyaAllah saya akan sambung apa hak-hak kewajipan yang perlu kita tunaikan. Isteri kepada suami, suami kepada isteri, contoh pada pengajian yang akan datang. Jadi sebelum saya menutup pengajian atau tazkirah pada malam ini, suka saya memperingatkan, sebagaimana yang sebut tadi, saya datang daripada Kedah, dan saya ada buka pondok di Kedah, ya. Buka pondok kitab pengajian, pengajian kita kitab lama ni, kitab kuning, bukan tahfiz, ya. Jadi mana insyaAllah, kalau ada sumbangan ataupun wakaf, saya ada jual wakaf kaki persegi, sekaki sebanyak RM20, wakaf tanah. Kalau ada nak beli wakaf, boleh kita hadiah untuk buat diri kita atau mak ayah kita. Kita boleh beri kepada mak ayah kita sama ada hidup. Kalau yang dah meninggal, kita hadiahkan pahala. Ataupun kita sumbang untuk diri, mana sumbangan pribadi, zakat ke, ataupun sesiapa yang ada duit syubhah. Saya minta duit syubhah hari ini, duit bukan boleh makan, boleh, ya. Tuan-tuan, puan-puan, bukan boleh makan pun duit tu. Duit syubhah ni mana duit bunga ke, duit yang tak boleh makan, duit haram. Saya cadang nak buat jalan, nak buat halaman dan nak buat pagar. Jadi kalau ada daripada duit syubhat, minta, mana tolong sumbangkan ke madrasah, insyaAllah
kami akan manfaatkan untuk madrasah. Mudah-mudahan sebagaimana janji Nabi dalam satu hadis, Nabi kata ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin, buat dinding oleh kamu daripada api neraka walaupun dengan sebelah buah tamar. Nabi kata apa dia? Sebelah buah tamar kita koyak dua sedekah, sebelah kita sedekah, sebelah lagi kita makan. Tapi yang kita sedekah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya itulah dinding diri kita daripada api neraka jahanam. Dan kisah yang terakhir penutup saya nak sebutkan, iaitu di hari kiamat akan Allah Ta'ala datangkan empat golongan di depan pintu syurga, masing-masing mendakwa bahawa mereka yang layak lebih dahulu membuka pintu syurga. Siapa dia? Yang pertama orang syahid. Allah Ta'ala datangkan malaikat untuk selesaikan masalah. Malaikat kata, wahai orang syahid, adakah kamu terlebih dahulu masuk ke dalam pintu syurga? Ke dalam syurga? Ya, dia kata. Kenapa? Sebab kami di atas dunia berkorban sampai ketitisan darah yang terakhir, dia kata, untuk meninggikan agama Allah Ta'ala. Tapi daripada mana kamu tahu kelebihan syahid? Daripada orang alim tu, ustaz tu contoh. Hormat kamu dengan guru kamu, jangan kamu mendahului guru kamu terlebih dahulu masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Sengap orang syahid. Kemudian berjumpa dengan orang haji mabrur. Haji mabrur kata, ya aku terlebih dahulu masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Tapi daripada mana kamu, kerana aku yang mengorbankan wang ringgit, tenaga, apa semua untuk melakukan amal ibadat. Tapi daripada mana kamu tahu kelebihan haji mabrur? Daripada orang alim tu, orang alim ni, hormat kamu dengan guru kamu, jangan kamu mendahului mereka terlebih dahulu masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Sengap juga orang yang haji mabrur. Akhir yang ketiga, Allah Ta'ala malaikat tanya kepada orang yang apa, infak harta di jalan Allah Ta'ala. Dia kata, ya kami terlebih dahulu masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Tapi kenapa? Dia kata, sebab kami infak tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Tapi daripada mana kamu tahu kelebihan infak? Daripada orang alim tu, orang alim ni. Hormat kamu dengan orang alim. Guru kamu, jangan kamu mendahului mereka terlebih dahulu masuk ke dalam syurga. Akhir dipersilakan orang alim masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Orang alim berkata, wahai malaikat, aku minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan syafaat aku izinkan orang yang menginfak harta ke jalan Allah Ta'ala yang ni masuk syurga terlebih dahulu. Kenapa? Malaikat bertanya, kenapa macam ni? Sebab malaikat berkata, mana pemuda tadi, apa, orang alim berkata, ketika zaman aku mengaji, dia kata, zaman aku mengaji dengan infak orang ramai serba sedikit menyebabkan aku boleh mengaji sampai aku alim. Satu ketika lagi bila Allah Ta'ala uji aku, zaman aku menyebarkan ilmu. Ya, dah alim menyebarkan ilmu, ilmu ada ni. Sekali lagi khidmat mereka, infak mereka yang murmurah hati memberi membantu aku, yang mana aku boleh menyebarkan agamamu, ya Allah. Jadi hari ini dengan syafaat aku, izinkan mereka terlebih dahulu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhir dipersilakan orang yang menginfak harta di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke dalam syurga terlebih dahulu. Saya tak mendakwa diri saya alim, tetapi insyaAllah mana dengan usaha saya untuk membangunkan madrasah, dan atas sumbangan-sumbangan tuan, insyaAllah dengan apa yang kita lakukan pada hari ini akan mendatangkan hasil pada hari kiamat nanti. Jadi insyaAllah boleh jumpa dengan pelajar saya, dia ada buat belakang tu, ataupun boleh kita buat tabung di belakang sana tu, kalau nak infak. InsyaAllah yang mana benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana kekurangan mungkin kelemahan saya sendiri, saya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina kutuhul arifin bihikmatika wanshur alaina rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Wa nas'aluka amal khaibin wa inabatal mukhbitin wa tawbatal sadiqin wa syukra sabirin. Wa nas'aluka binuri wajhika alladhi malaraka na'rashika an tazra'a fi qulubina ma'rifataka hatta na'rifaka haqqa ma'rifatika. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.